Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai hasil lengkap pertandingan Piala Eropa 2024 beserta daftar tim yang berhasil lolos dan tidak lolos ke babak 16 besar Piala Eropa 2024. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut hasil Piala Eropa 2024 tadi malam, Rabu tanggal 26 Juni 2024. Pertandingan antara timnas Belanda versus timnas Austria berakhir dengan skor 2-3 untuk kemenangan timnas Austria. Pertandingan antara timnas Prancis versus timnas Polandia harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1-1. Pertandingan antara timnas Denmark versus timnas Serbia harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Pertandingan antara timnas Inggris versus timnas Slovenia harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Berikut daftar top skor sementara Piala Eropa 2024 di hari ini. Di peringkat pertama ada Jamal Musiala dari timnas Jerman dengan torehan 2 gol. Dan di peringkat kedua ada Cody Gakpo dari timnas Belanda dengan torehan 2 gol. Berikut daftar klasemen sementara Piala Eropa 2024 di hari ini. Untuk grup A, di peringkat pertama ada timnas Jerman dengan torehan 7 poin. Di peringkat kedua ada timnas Switzerland dengan torehan 5 poin. Di peringkat ketiga ada timnas Hungaria dengan torehan 3 poin. Dan di peringkat keempat ada timnas Skotlandia dengan torehan 1 poin. Selanjutnya untuk grup B, di peringkat pertama ada timnas Spanyol dengan torehan 9 poin. Di peringkat kedua ada timnas Italia dengan torehan 4 poin. Di peringkat ketiga ada timnas Kroasia dengan torehan 2 poin. Dan di peringkat keempat ada timnas Albania dengan torehan 1 poin. Lalu untuk grup C, di peringkat pertama ada timnas Inggris dengan torehan 5 poin. Di peringkat kedua ada timnas Slovenia dengan torehan 3 poin. Di peringkat ketiga ada timnas Denmark dengan torehan 3 poin. Dan di peringkat keempat ada timnas Serbia dengan torehan 2 poin. Selanjutnya untuk grup D, di peringkat pertama ada timnas Austria dengan torehan 6 poin. Di peringkat kedua ada timnas Prancis dengan torehan 5 poin. Di peringkat ketiga ada timnas Belanda dengan torehan 4 poin. Dan di peringkat keempat ada timnas Polandia dengan torehan 1 poin. Lalu untuk grup E, di peringkat pertama ada timnas Romania dengan torehan 3 poin. Di peringkat kedua ada timnas Belgia dengan torehan 3 poin. Dan di peringkat ketiga ada timnas Slovakia dengan torehan 3 poin. Dan yang terakhir untuk grup F, di peringkat pertama ada timnas Portugal dengan torehan 6 poin. Di peringkat kedua ada timnas Turki dengan torehan 3 poin. Di peringkat ketiga ada timnas Republik Ceko dengan torehan 1 poin. Dan di peringkat keempat ada timnas Georgia dengan torehan 1 poin. Berikut klasemen peringkat 3 terbaik Piala Eropa 2024. Juara grup dan peringkat kedua dari grup A hingga grup F akan lolos ke babak 16 besar Piala Eropa 2024. Dan sebanyak 4 negara,
yang akan lolos ke 16 besar dari klasemen peringkat 3 terbaik Piala Eropa 2024. Berikut daftar tim yang berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Eropa 2024. Di antaranya adalah ada Timnas Jerman dari grup A, Timnas Spanyol dari grup B, Timnas Portugal dari grup F, Timnas Switzerland dari grup A, Timnas Italia dari grup B, Timnas Austria dari grup D, Timnas Prancis dari grup D, Timnas Belanda dari grup D, Timnas Inggris dari grup C, dan ada Timnas dari grup C. Sedangkan yang dipastikan tidak lolos ada Timnas Polandia dari grup D, Timnas Skotlandia dari grup A, Timnas Kroasia dari grup B, Timnas Albania dari grup B, dan ada Timnas Serbia dari grup C.